tengok apa ada kat sini. A few moments later. The Fukuoka Hakata Airport. That is prayer room too. Okay, ini vending machine Fukuoka Airport. Okay, ini ada code dia Fukuoka version Hakata. Ini okay, ini vending machine ice cream. Nak beli ice cream pakai machine je. Masuk duit. Okay, and this video Vanilla. Ya, tak mahal kan? Satu tu. Ini kita try satu. Okay. Lebih kurang lah. Family Mart 7E macam ni lah je. Okay, bye. Kita pergi prayer room dulu. Okay, ni prayer room Fukuoka Airport. Ampun semua sensor. Iblat. Tak bagi iblat dah. Ada rumput. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita berada dekat Fukuoka Airport. Sekarang kalau Fukuoka ni macam kampung sikit lah Fukuoka ni. Dia punya airport pun kecil je. Kalau korang nak pergi surau, prayer room dia dekat tingkat 4. Naik dua kali eskalator daripada driving. Dia kalau dipaca naik satu kan eskalator dipaca kan dekat servicing deck sebelah betul-betul dekat dengan toilet tu. So ok lah, kat sini tak ada prayer room, senang kalau korang nak. So asking ambil asking kalau haus je terus lah. Tapi sekarang mesti sejuk. Kalau nak beli ice cream, boleh tak? Okay, sekarang kita dekat Fukuoka Airport. Fukuoka Airport. Okay, so ada buat landing kat sini lah. Start dari satu lah. Tapi macam so, kat sini memang Asia. Kita orang keluar kat driving pun ada banner pegang tu Fukuoka daripada Asia. So ni observation deck dia kat Fukuoka. Mungkin lah not bad. Tapi dia tak macam Tokyo lah. Tokyo lagi best dia punya observation dia. Ada meja makan ni. Ada juga lah meja makan ni. Okay lah, korang beli apa? Beli sarapan ke apa ke? Haa, makan kat sini. Sekarang lebih kurang 7 celsius kat Fukuoka. So lepas ni boleh tengok kita punya video tour satu Japan insyaAllah. Daripada Fukuoka pergi Osaka, Osaka pergi Tokyo, Tokyo ke Sapporo, Sapporo insyaAllah. Lepas tu pergi ke Asahikawa.
Asahikawa. Hokkaido. Asahikawa. Tadi kita baru lepas beli kad ni lah, ayah kaken. Sebab dia dulu, kita dulu dah ada suika dah. Dah dua kali pergi. Ini dia memang suka hilang, dah dua kali juga hilang. Berapa ringgit? RM2,000. Dia punya kad-kad semua ni. Ini RM2,000. Dan RM500 deposit. Dia pulang balik. Tapi simpan je, kalau tak hilang dia boleh bawa lagi nanti. Okay, saya cari sekarang. Dan dokter yang dekat sini, dia punya seat pun ada heater. So, sejuk-sejuk duduk lah terus panas pun. Masih dia ada heater. Okay, tak cantik juga teringat Fukuoka ni. Okay, sekarang kita dekat Hakata Station. So, Hakata Station. Ni pagi lagi, dalam pukul 9 lebih. Kita banyak tak buka, kita tunggu lah. Pergi cari makan je lagi. Pokok apa tu? Pokok beringin. Punya yang rindang tu pokok beringin. Okay, kalau lama-lama bawa tu ada kambing. Dia umur kau tak nampak. Okay, sekarang kita kat Jakarta City. Jakarta City JR. So kat sini ada mall. Kat sejuk kat sini. Bila saya siap aku basah. So, kita nak cari makan halal. Tak tahu lah halal betul-betul ada ke tak. Kalau tak ada, kita cari lah apa-apa yang boleh makan. Dia punya poster style lah. Cakap ni, phone ni betul. Ha? Post betul ni. Post betul ni? Bukan main-main ni? Bukan cobaan ni, betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Tadi pun orang masuk kat surat. Dia macam dekat mana tu yang si pancing tu? Pancing. Kan tinggi punya tu. Itu kat mana lah. Iceberg tu. Ada ice tu. Ada cap tau. Itu je yang ada kat sini. Buat mana? Pai. Pai. Ini sandwich. Ini siapa ni? Warna kiri ya? Solo. Dengan mayonis. Solo kiri. Ya, ini solo kiri. Kita orang makan dulu. Ini kita orang minum Asahi. Tapi Asahi ni tak ada alkohol. Ini Wanda. Ada Wanda kopi. Latte ni dengan strawberry. Okay.
memang rasa lah latte dia dengan susu fresh satu campur strawberry. Sekejap lagi pening lah ni kot. Okay, tadi tu orang baru buka lah tu ni air ni, jirika ni. Dia suruh buka sini. Tapi kat sini ada. Bodoh betul. Ini ni senang je. Tak payah nak buka-buka. Tarik kat sini. Kita korang boleh cocok terus straw kat sini. So, straw dia tajam. Dia dah buat lah dia. Betul dia ada dua ni lah. Dua apa, choice lah. Dari ni apa tu? Ini dua ni lah. Okay lah. Ni lah orang Malaysia. Ni roti. Makan tepi jalan. Tekan Hakata. Sandwich apa ni? Ini telur dengan sandwich. Tapi dia sedap. Ada ni ke? Botaniku ada tak? Ada. Okay. Kalau tak jumpa benda yang betul-betul, janganlah sampai tak makan. Budak nak yang mana? Ke okay. Bukan dia. Janji bukan botaniku. Dia tak ada daging. Telur takkanlah haram eh. Telur tak ada. Babi, babi tak ada telur. Okay, kat mana kita sekarang ni? Kita dekat Super Book Off Thrift Shop lah dekat Tenjin ni. Tapi kena jalan kaki sikit lah. Tenjin? Besar lah tu. Okay, ni semua barang baru ke second ni? Second bang. Second lah, tapi cantik lah. Ada barang tengok baik ke ni? Ni bed. Oh, ni bed. Betting bed. Tengok harga dia. RM30,000. Yang ni ada Supreme. Bukan murah lah, orang cakap murah. Tak ada lah murah. Tapi kalau minat, kira murah ni. Cap pun ada, rasa dia. Kalau korang nak menyelam, boleh lah datang sini. Untung-untung dapat ke. Yang brand-brand korang nak, kena rajin menyelam. Kalau tak rajin, lemas kat sini. Memang penat banyak dengan barang. Bahagian handbag memang kalau bawa korang punya girlfriend ke wife ke kat sini memang gila lah kat sini. Dia second tapi semua lebih cantik lagi. Memang terbaik lah. SPS box kat sini lagi murah. SPS
Yang ni kalau nak beli pening lagi, dia punya tulisan semua kanji semua. Kota lah ni, kota ni, tapi ni dia rare sikit, dia ada crossover dengan ting 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 factory. Tengah dalam ni, ini betul-betul Jepun ni, masterpiece ni. Dia tak main-main, so harga dia memang keras. Wow! Bag dia tak keras, harga dia keras. Tu kalau kau nak cari masterpiece ni? Ni pun masterpiece dekat book of Fukuoka. Fukuoka Tenji. Fukuoka Tenji banyak sini korang boleh cari. Harga murah, yang 5-6 ribu. So kalau kat KL memang tak dapat harga ni. Masterpiece dalam portal lebih kurang. Ni satu masterpiece ni, kalau yang fake tak ada sangat. Cuba korang komen sikit kat bawah, ada tak fake masterpiece? Ada tapi tak jumpa sebab KGL pun tak jumpa sangat kan. Masterpiece kualiti dia memang terbaik lah. Kalau korang pakai dalam 5-6 tahun tak ada hal ni. And in Japan, so apa-apa yang main in Japan kat sini memang harga semua keras sikit, tapi mesti murah pada KL. So korang boleh datang kat sini. Ada lagi ke? Ada banyak, ada 4 bag tu. Okay, ni satu. Banyak lah, memang banyak tepi kat sini. Ni kalau kat Tokyo tak dapat, susah. Dah kena selam habis lah. Ni korang boleh selam lagi kat sini. Fukuoka Tenji. Naik Asia lah kalau nak datang. Asia dah ada. Ni bulan Mac ni dah ada Asia. Murah juga lah. Tiket pun boleh tahan. Kode-kode sikit Asia tengok. Lagi panas korang. Kod leather tapi tak buat. Harga murah, dalam RM2,000. Baik ni kau ni. Cari lain, banyak lagi. Jangan risau, banyak kan. Okay, sekarang kita dekat kedai statusnya. Tapi ni hak katil. Hak katil, royak katil. Kedai suya. Memang suya. Satu yen. Semua barang kat sini satu yen. Dia lebih kurang dari so. So, korang kalau tertinggal stokin ke, tinggal apa, bulu mata apa boleh tinggal kat ni. Nice view. RM1,000 eh. RM38 3 pasal. Mana dah dapat? Ni confirmory. Confirmory yang ni kat Jepun pun kena workshop juga. Diorang punya barang banyak pun. So jangan percaya sangat. Bukan banyak lah. Tapi ada. First time di Fukuoka Tenji. Tengok bunga dia. Sedap wei. Ni kalau nak jumpa girlfriend ni tarik je. Tak boleh, no picture, no pickle. Cari barang jap. Losen. Lapar lah, haus lah, apalah. Oh, ada pasal tani. Ada event apa? どうぞ拍手でお迎えください。中村美津さんです。どうか。お座りください。
apa ni? Saya konsen. Seafood. Ni kira macam theater lah. では、ちょっと待ってください。今、ジャスケ。あ、ゲットが。ここ新ていうか、お届けしたいと思います。島の方言も難しいと思うんですけど。ini bagus buat jadi tuan suruh. Oh, ini ada tempat hotel. Boleh makan ni. Apa yang ada ni? Nak cari alat, nak cari.